masuk ruang kelas juga kaget karena sama dengan ruang lalu gitu ya. Tapi kalau masuk kabin ruang kaget ya karena berbeda gitu kan duduknya di ya karena terjadi anak-anak milenial agak berbeda karena kita generasi Z ya kalau milenial tutup screen anak-anak kita five screen gitu. Yang berkat teman-teman sekalian saya ingin memulai dengan sebuah riset ya saya baca riset tahun 2010 ada riset di Harvard jadi Harvard itu meneliti maaf yang tamatan Harvard ya yang sampai singgung ini ya, Harvard yang merilis risetnya di websitenya jadi dia mengatakan merilis risetnya mereka meriset top 19 19 orang tamatan terbaik Harvard tahun 90 angkatan 90 diriset selama 15 tahun 2010 kurang lebih dibuka risetnya ternyata dari 19 orang terbaik ini 10 orang menyebabkan perusahaan rusak ya, bangkrut karena manipulasi keuangan sebagaimana kita ketahui ya, orang-orang ini kan sejak beliau sudah diplot jadi CEO di perusahaan besar gitu ya berarti efek kerusakannya besar juga ya jadi si keuangan baru ekonomi begitu ya untuk dapetin gain di pasar modal dan seterusnya akhirnya jadi membuat karyawan menderita dari 9 orang sisanya, ternyata separuhnya itu merusak alam eksploitasi besar-besar lalu sisanya good green gitu. Lalu dunia tercengang, ternyata sekolah hebat, orang hebat, hebat, tidak membuat peradaban menjadi lebih baik. Lalu mereka mengatakan, ternyata selama ini sistem pendidikan modern hanya melahirkan human thinking dan human doing, tapi gagal melahirkan human being. Nah, human being itulah yang kita sebut dengan insan kamil. Insan kamil itulah orang yang tumbuh fitrahnya, masuk bakatnya dengan hebat. Gitu ya, yang hari ini kita perjuangkan kembali itulah yang human being. Dalam konsep Islam, learning is not for learning, learning is for being. Gurunya Imam Syafi'i mengatakan ilmu adalah cahaya, ilmu menurut, ilmu itu cahaya. Sebagai cahaya berbenar-benar dalam ruang yang gelap, di mana kita hanya bisa melangkah dalam benar-benar cahaya itu menuju kesejahteraan yang kita. Kalau bagaimana mengenal diri, gitu ya. Ilmu itu bukan untuk dibuat, tapi dia adalah cahaya yang membimbing kita menuju kesejahteraan yang kita. Sepakat ya, learning is not for learning, learning is for learning. Itu yang ini tidak ada, gitu ya. Sistem pendidikan kita hanya mengantar anak-anak menjadi cerdas. Tanya, gitu ya, jadi terampil begitu, tidak punya the mission, tidak punya peran. Kalau dalam bahasa peradaban disebut darul hadoriyah, tidak punya peran peradaban. 5 tahun lalu seorang ibu bikin status di Facebook, statusnya begini, maaf ya, jangan singgung begitu. Tapi kalau kita terima ini statusnya kira-kira make sense. Kan? Statusnya begini, anak saya hafiz Quran, bagus ya hafiz Quran, sudah tamat dari ITB, bagus ya. Ya, bro, katanya mohon doanya agar segera diterima bekerja. Ada masalah? Ada masalah? Common life gak ada masalah. Masalahnya di mana? Orang kan bersekolah untuk sekolah tinggi biar bekerja dan bisa dapat gaji besar gitu ya. Kerja di perusahaan basah, lalu tinggal di perumahan mewah, dapat istri mewah, gitu ya. Banyak sedekah, lalu mati di sekolah kelima, gitu ya. Gak salah, gitu ya. Ternyata itu salah kalau dalam Islam. Perusahaan Boeing pernah bikin riset, dari 7.000 atau 7.000 karakter yang tersiur itu di riset. Ternyata dari sekian yang pasien itu ya, yang pasien di usia 40 itu bisa hidup sampai usia 80-90. Yang pasien di usia 50 dan hidup sampai 70-80. Yang pasien di usia 60 itu mati di tahun yang sama. Kesimpulannya bukan seberapa cepat pasien ternyata, bukan itu kesimpulannya. Makin cepat pasien makin banyak umur, bukan begitu. Kesimpulannya adalah banyak orang bekerja bukan karena panggilan. Banyak orang bekerja bukan karena perannya, sepakat ya. Banyak orang bekerja bukan karena passionnya gitu ya. Makanya di Al-Quran surat Al-Isra itu yang banyak dibaca firman itu yang banyak di apa di kalau di telesmapping itu ayat gacuannya telesmapping ya surat Al-Isra ayat 83-84 katakanlah ya Muhammad bulkuli amat ala syakilati katakanlah ya Muhammad bahwa kalian beramal sesuai dengan bakat pembawaan masing-masing ya. Lalu Allah menyambung ayat itu dengan potongan berikutnya farabukum a'lamu biman huwa ala sabila dan siapa yang dan Allah yang paling tahu jalan yang paling tepat, gitu ya. Ada dua kata yang kelihatannya berbeda. Yang pertama syakila, yang kedua sabila, gitu ya. Jadi bakat ini sebenarnya akan jadi sabila nanti di jalan hidup seseorang. Jadi syakila ini bakat pembawaan, ini ya. Kemudian menjadi sabila, ya kan? Kalau buku mau gimana gua ada sabila. Jadi ayah bunda, abehok sebenarnya adalah memfasilitasi bertemunya syakila dan sabila. Semangat ya. Pada saat ABG, maksudnya generation, gitu ya. Karena konsep Islam dewasa itu 15 tahun. Anak-anak
sudah 15 tahun sudah tidak wajib lagi dinafkahi kalau masih banyak sodako karena statusnya fakir miskin. Siapa punya anak 15 itu dibayarin, angkat tangan. Nah itu fakir miskin. Siapa dulu kuliah dibayarin, angkat tangan. Nah itu fakir miskin. Ya, siapa ingin memelihara fakir miskin di rumahnya, angkat tangan. Kita ingin ya bersama-sama, mari kita mandirikan anak-anak kita. Sepakat ya, mari kita tumbuhkan bakatnya. Gak apa-apa lewat-lewat 15 dikit, gak apa-apa lah gitu ya. Ini paling tidak mereka tumbuh sesuai dengan fitrahnya, dengan bakatnya, kemudian mendapatkan peran peradaban terbaik. Gitu ya, peran peradaban terbaik ini yang ditunggu-tunggu dunia hari ini. Ya, maka tugas kita mengantarkan anak kepada peran peradaban terbaiknya. Gitu ya. Kenapa ada ABHOME berdiri? Karena